Pemirsa, perang terhadap narkoba terus dikobarkan. Siang tadi barang bukti narkoba berbagai jenis seberat 1,2 ton yang disita dari jaringan internasional Timur Tengah dimusnahkan oleh Bareskrim Polri. Sebanyak 1,2 ton narkoba terdiri dari sabu, ganja, dan pil ekstasi hari ini dimusnahkan polisi di Polda Metro Jaya. Seluruh barang bukti narkoba didapat pada kurun waktu bulan Mei hingga Juni 2020. Pemusnahan narkoba ini disaksikan jajaran Kepolisian Republik Indonesia, BNN, dan dihadiri Ketua MPR serta Ketua Komisi 3 DPR RI. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz berterima kasih atas kerja keras jajarannya yang telah mengungkap peredaran narkoba di tanah air. Jadi saya terima kasih kepada para jajaran Direktur Narkoba Bareskrim, teman-teman BNN, teman-teman Polda Metro Jaya, Satgas Merah Putih teruslah berbuat, karena bagaimanapun juga itu menjadi harapan masyarakat, bangsa, dan negara agar negara kita segera keluar dan terhindar dari peredaran narkoba ini. Pak Nana, Pak Wakapolda, dan seluruh jajaran, saya mengapresiasi kegiatan ini. Selamat dan terima kasih atas inisiasi sehingga semua barang ini dimusnahkan. Yakinkan bahwa semuanya musnah. Dengan menggunakan alat pemusnah, satu persatu barang bukti narkoba seberat 1,2 ton dimasukkan ke dalam mesin. Dalam pemusnahan narkoba ini, turut dihadirkan para tersangka pengedar. Para tersangka terdiri dari warga negara asing dan warga negara Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.